Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini saya membagikan sebuah aplikasi lama ini. Aplikasi agak lama ya bosku, dan tapi legit aplikasi ini. Dan di dalam aplikasi ini kita hanya bermain game, dan selain kita bermain game, kita bisa memutar spin dan bermain slot. Dan untuk melakukan loadingnya di sini menggunakan Facebook ya bosku. Dan nama aplikasinya di sini Tata Game, dan nanti di sini ada option harian juga, maka kita akan mendapatkan koin di dalam aplikasi ini. Selain itu di sini saya mau lihatkan dulu, mulai dari kita bermain Knif Saga atau lempar pisau, dan ini bermain sama orang-orang ya bosku, bermain sama orang-orang, jadi di sini online. Dan kemudian di sini ada slot, kita bermain slot, dan di slot ini kita mendapatkan kesempatan sebanyak 30 setiap hari, 30 kali setiap hari kita bermain slot. Dan di sini ada juga spin, kita bisa bermain spin selama 5 kali kesempatan. Dan saya mau coba dulu cara bermainnya, mulai dari kita bermain Lucky Knif. Nah, di sini kita bermain sama orang-orang, jadi aplikasi ini permainan ini online ya bosku. Oke, di Lucky Knif atau di lempar pisau ini triknya kita harus mendapatkan koin itu yang terbanyak dari musuh-musuh kita. Di sini ada 5 poin, ada 3 poin, ada 2 poin, dan ada 1 poin. Usahakan kita melempar pisau itu arahkan ke yang 5 poin ya bosku, ke yang 5 poin atau ke yang 3 poin sampai banyak. Jika terbanyak maka kita akan menang di game ini. Jika koin kita terbanyak, itulah yang memenangkan game ini. Saya kalah. Oke, saya mendapatkan 5 koin. Jika mau dobelkan, kita tonton video terlebih dahulu. Langsung saja saya close biar nggak lama-lama videonya. Dan kemudian di sini bermain slot. Di sini setiap hari kita mendapatkan 30 kesempatan untuk kita mendapatkan koin di bermain slot ini ya bosku. Oke, saya mendapatkan 7 koin. Untuk mendobelkan koinnya, kita klik 2 kali untuk menonton video. Saya coba 1 kali, coba slot 1 kali. Oke, saya mendapatkan 56 koin. Untuk mendobelkan, kita tonton video terlebih dahulu. Dan kemudian di sini ada juga spin. Saya mau coba yang spin. Di sini yang spin kita mendapatkan 5 kali setiap hari. Jadi, kita mendapatkan kesempatan 5 kali spin setiap hari. Oke, jika mendobelkan kita klik video, tonton video. Oke, iklannya error, saya close saja. Dan kemudian di sini untuk mendapatkan koin tambahan lagi, kita di sini bisa invite teman. Caranya gimana? Caranya kita klik gambar share untuk mendapatkan koin lebih ya bosku. Nah, di sini jika kalian tidak keberatan, silahkan input kode referral saya di atas ini, maka kalian akan mendapatkan 200 diamond gratis buat pengguna pertama. Jadi selain kita bermain game, di sini kita bisa invite teman untuk mendapatkan diamond gratis atau koin gratis. Setelah koin kita atau diamond kita terkumpul cukup banyak, kita sudah bisa melakukan penarikan atau melakukan withdraw. Caranya gimana? Caranya kita klik gambar orang. Di sini ada koin di tulisan atas ini dan ada tarik. Kita klik tarik. Maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada PayPal. Ini ada PayPal aja ya, bosku. Di sini metodenya hanya PayPal saja, dan minimal withdraw 5 dolar dan maksimal 200 dolar. Kalau yang 5 dolar di sini, koinnya atau diamondnya kita harus mengumpulkan sebanyak 100.000 diamond, dan terakhir di sini ada 200 dolar, dan di sini maksimal kita harus mengumpulkan koin sebanyak 4 juta koin. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selamat mencoba aplikasi ini, legit, sudah ada yang dibayar sama aplikasi ini. Dan jangan lupa nanti untuk melakukan loadingnya menggunakan Facebook ya bosku. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa disuka dan di subscribe yang belum mensubscribe, karena subscribe gratis selama-lamanya. Oke, saya Kulis Kampret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.